pesta makanan, empire makanan yang terbesar dalam negara kita yang diadakan di tengah-tengah ibu kota sempena dengan sambutan 50 tahun lama. Kerana bagi kita tema yang digunakan kedaulatan makanan. Oh, Pama sudah melangkah jauh ke depan. Dan ini yang hasilkan oleh Pama mencipta kekayaan melalui pertanian. Pama ini ada kaitannya dengan soal bagaimana untuk mempertabatkan golongan petani dan mereka yang terlibat dalam industri makanan dalam negara kita. Kita mengiktirafkan golongan petani ini sebagai wira negara. Dari segi pelaksanaan program ini, kita ada 6 kluster utama, iaitu kluster yang pertama adalah dari segi program Karavan Tani. Pama telah membawa seramai 50 orang usahawan Karavan Tani, iaitu merupakan salah satu outlet peruncitan khususnya produk-produk yang berasaskan kepada hasil-hasil pertanian dan juga produk-produk makanan yang berasaskan industri asas tani. Kemudian beralih pula kepada kluster makanan popular. Jadi hari ini memang kita bawa makanan popular yang memang popular. Di sini kita telah mengumpulkan segala makanan yang popular di seluruh Malaysia, iaitu daripada selatan sampai ke utara, timur barat, Sabah dan Sarawak. Jadi daripada makanan popular itulah kita akan kembangkan untuk di tahun-tahun hadapan, yang mana pada masa ini kita tekankan kepada 3 segmen yang utama, iaitu makanan tradisi, dan yang keduanya untuk makanan yang pada generasi muda, dan yang ketiganya makanan yang bercorak pengeluaran barangan Pama. Lempuk durian, kalau kita lihat ni fresh from oven, lempuk durian. Kalau lihat di belakang saya, kita membuat 2 mesin lempuk untuk dimasak 2 kuali lempuk secara terus sepanjang hari. Setiap hari kita akan masak 10 kuali khas untuk tetamu-tetamu yang datang sempena sambutan 50 tahun Pama. Betul juga, kita ada kluster buah-buahan ataupun Kingdom of Fruit. Jadi berbagai jenis buah-buahan yang kita bawa originaliti dia seluruh kawasan di negeri kita ini. Ya. Itu juga di kawasan pameran ataupun promosi untuk Agro Bazaar ataupun di situ banyaknya produk-produk industri asal tani dan jumlah 110 lot yang ada di situ memang rasa tidak mencukupi ya, untuk menampung pertimbangan pengunjung yang begitu teruja. Kita ada ruangan untuk flora ataupun penjualan bunga-bungaan dan juga benda-benda ikut-ikut pertanian. Dan seterusnya ialah di acara pentas yang mendapat sambutan begitu hebat dengan demonstrasi dan sebagainya, yang ditunjukkan oleh personaliti-personaliti yang terkenal. Dan akhirnya di ruangan pavilion kita, begitu banyak sekali produk-produk yang kita telah tunjukkan dan menimbulkan minat kepada usahawan kita untuk mencuburi bidang perniagaan. Selaras dengan hasrat semasa kerajaan yang ingin mempertingkatkan pasaran ekspor bagi makanan Malaysia, khususnya bagi produk-produk IKS, keluaran usahawan-usahawan industri kecil sederhana dan juga petani-petani. Kita pun telah pun mendapat kursus sebagai Master Franchisor. Jadi hari ini pun banyak mendapat maklumat ataupun pendaftaran daripada mereka berminat untuk menjadi franchisee. Juga hebatnya Malaysia Book of Record, iaitu Perut Kawin. Penciptaan rekod longest carved melon line, iaitu sepanjang 50 meter mengambil sempena 50 tahun, bulan tahun Pama. Bentuk-bentuk kawin ataupun ukiran buah-buahan seperti demikian yang begitu boleh menjadi tarikan kepada orang muda ataupun mereka di kelab
untuk berkecimpung dalam ilmu kulineri ataupun bidang masakan. Bapak-bapak majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Tunku Razak Perdana Menteri Malaysia dan juga isteri di atas kesudian memeriahkan dan seterusnya rasmikan sambutan FAMA yang ke-50. Dan FAMA dalam tempoh 50 tahun ini telah berjalan begitu jauh sekali. Hari ini juga dengan izin Allah Allah Irham menubuhkan FAMA pada tanggal 30 September tahun 1965. Hari ini saya diberi penghormatan melancarkan ulang tahun ke-50 usia FAMA yang begitu banyak jasa yang terbaik. Pertanian bukan sekadar rezeki ataupun sekadar perniagaan. Pertanian adalah perjuangan memperkasakan pengeluaran makanan dan melindungi sumber makanan kita adalah tuntutan kenegaraan terbesar yang mesti dipenuhi. Karena menyambut 50 tahun FAMA yang ditubuhkan oleh almarhum Tuan Dr. Razak untuk menebus kemiskinan, untuk memastikan bahwa hasil tanaman ternakan dan penangkapan ikan mereka ini, hasil titik peluh mereka ini, Dato' Sri, mendapat pulangan yang sewajarnya dengan perubahan FAMA. Bijaknya seperti kepimpinan kita dahulu. Agro Bazaar Online kita lancarkan hari ini. Kita gunakan teknologi internet. Kita jual kepada pasaran dunia melalui internet. Sudah tentu jauh lebih besar potensinya daripada kita jual di tepi-tepi jalan di perhampiran dengan kampung kita. Hari ini juga saya melancarkan franchise kopi Satu Malaysia yang merupakan kopi favorite, minuman favorite saya. Hari ini juga saya melancarkan Mausang Queen. Ini isteri saya dan saya tak sabar-sabar nak tengok macam mana rasa Mausang Queen. Pusat agro makanan ni ibu pejabat FAMA yang baru kita luluskan di Kelana Jaya dengan peruntukan sebanyak 220. Saya juga hari ini nak menaikkan penghargaan kepada Tan Sri Hanafiah Hussein, pengerusi pertama FAMA yang ada bersama-sama kita. Dan kejayaan FAMA ini saya lihat banyak. Dan insyaAllah sebagai Menteri Kewangan, saya tak pernah lupa untuk meluluskan berbagai bantuan kewangan dan program supaya FAMA akan terus berkembang dan lebih maju. Mudah-mudahan 50 tahun akan datang lebih berjaya, lebih hebat FAMA hendak. Mudah-mudahan, insyaAllah. Dengan adanya satu pengiktirafan kepada sambutan yang begitu meriah dalam FAMA 50 ini, sesuailah apa yang menjadi falsafah kepada FAMA, iaitu FAMA di hati rakyat dan juga FAMA 50 pemasaran berkesan menjamin kedaulatan makanan. Sambutan memang luar biasa. Kalau dapat buat tiap-tiap tahun memang kita orang suka lah macam ni. For us it's amazing. What you have is a rich of fruit and food, and you can taste everything, and people are very friendly. Selamat ulang tahun ke-50 FAMA! Happy 50th anniversary FAMA. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 FAMA. Delicious. It's really delicious and very nice atmosphere and super. Terima kasih FAMA. Selamat ulang tahun ke-50. Semoga FAMA terus berjaya dan terus maju. Untuk FAMA,
Semoga Fama terus berkembang, terus maju. Okay, Fama memang sempoi lah. InsyaAllah kalau ada ke depan, kalau ada apa-apa program, boleh jumpa kami lagi. InsyaAllah kami akan bagi support yang baik. Happy 50 anniversary Fama. Selamat menyambut terima kasih kepada semua yang bekerja keras untuk menjayakan sambutan ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Mak, Perdana Menteri dan semua-semua menteri dan semua ahli lembaga para Puan Mak yang beri sokongan penuh. Selamat ulang tahun Puan Mak yang ke-50.